Selamat sore, salam sejahtera dan tentunya sehat selalu bagi kita semua. Saya akan melanjutkan tentang review jam Kinsel ini. Sudah saya cuci bersih, hasilnya seperti ini. Kemudian piringan dial ini juga sudah saya pasang. Paku-paku yang sadak di sini sudah nempel semua. Kelihatan nampak jelas. Sekarang bagian mesinnya terlihat bersih. Oke. Mari kita coba untuk memasukkan ke box mesinnya. Sebelum kita memasang, alangkah baiknya kita memberi minyak Singer seperti ini. Bagian-bagian yang perlu kita kasih minyak supaya jalannya lebih lancar. Kita sekarang memasukkan jamnya. Hati-hati supaya pas. Bau di sini perlu dikunci juga. Kemudian pendulum. Setelah pendulum kita pasang, kita harus memposisikan ini supaya jarum yang ada di pendulum ini sesuai dengan segaris dengan ini. Jadi tidak miring atau supaya lebih lurus. Nanti kita goyang seperti ini. Kemudian cara mengoperasikannya, kita putar semua lubang ini. Nah, ini kebetulan pernya masih penuh karena memang dapatnya ini pernya masih bagus semua, belum sempat terpakai. Kemudian kalau Anda di sana misalkan jam ini kurang, akurasinya kurang, setelannya ada di sini. Kalau lambat, kita setel ke bagian kiri. Kalau cepat, kita setel ke bagian kanan. Oke, kelihatan sudah bunyinya, nadanya seimbang. Nada jarum jamnya berbunyi tak 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 seperti itu, berarti jamnya normal. Kita sekarang coba untuk gamelannya. Oke, jam 4 lebih seperempat. Jam 4 lebih 30 menit. Kita langsung posisi di jam 5 persis.
Baik teman-teman, keadaannya cukup normal. Dari mulai nyuci box sampai nyuci mesin jam, kemudian kita fungsikan. Mungkin cukup sekian ulasan tentang jam cancel ini. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Sekian dan terima kasih.